Kan dia bilang gitu, ayo aja kalau datang langsung nyapu. Kalau misalkan rahasia. Kalau misalkan rahasia itu enggak seharusnya keluar ya. Ya makanya kan ya kemarin-kemarin sempat beberapa hari itu aku bantuin bawa dulu baru setoran. Tapi tetap setorannya buat jam 10 karena enggak mau ngantri. Kalau aku mah. Enggak, sekarang dibalik. Setoran dulu baru bantu. Karena aku pernah dapat teguran kan. Duit itu enggak boleh lama-lama di sini sebenarnya. Enggak boleh lama-lama di outlet. Duit sales itu enggak boleh lama-lama di outlet. Kenapa? Karena ada banyak kejadiannya kan. Duit dibawa kabur. Bawa sama anak staff. Bilangnya setoran taunya mana, makanya duit itu paling sensitif, nggak boleh lama-lama di sini, karena nanti setorannya